Jadi ayam geprek. Air minum ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam guys. Mana dia produk alam guys? Iya mana? Melon nang meuli. Iya real. Daun jauh. Oke guys, kali ini kita tampil agak berbeda. Bedanya dari bukan dari muka ya. Kalau muka begini-begini aja, makanan pun begini-begini aja. Yang berbeda itu adalah background guys ya. Yeah, kita pakai di bawah kolom jembatan tol ini guys ya. Oke Bang Ariel, gak perlu lama-lama, sebutkan apa aja yang akan kita mukbang kali ini, Rin. Ada melon. Melon untuk lalapan guys ya. Ada ayam. Ayam pakai kok. Ayam bakar ya. Sama sambal. Sambal, bukan sambal terasi guys, bentar ya. Oke guys, gak perlu lama-lama, sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Amin. Skoirea. Saya mau nyoba dulu melon guys, pakai sambal, apakah nikmat ini sambal dilalap coba melonnya. Coba guys. Jang-jang. Jang-jangan. Adon. Enak. Enak. Mantap banget, mantap banget guys, ayam goreng. Ayam panggang. Guys. Ini hasil bakar-bakar kita guys. Bismillah. Wah, wow, pedas banget guys. Merasa guys. Ambil naik dan uih. Udah ya. Tapi enak guys. Kita coba melon di rujak ya, di rujak lalap. Rujak lalapan melon. Dan guys. Gas. Das. Nggak ada guys. Benar. Kalau buah-buahan dibuat lalapan enak. Jadi unik. Mantap guys. Nih guys, kita celupkan ke sambal. Kita mandikan sambal. Jadi ayam geprek. Nah hidung guys. Langsung panas ini di hidung. Dan sambal yuk.
guys. Kita nggak pakai nasi ya? Ya. Karena ini gede, satu ini ada satu. Pasti nggak habis ini juga. Kayaknya udah mulai kerasa nih. Ayam pakai melon, rasanya asli unik. Tapi enak, uniknya unik enak. Sekarang matangnya pas ini. Ada dia. Apa guys, dua tangan. Kita coba jang-jang guys. Dan nambal nak. Hah. Das. Duher guys. Ada guys. Wah, nih guys, dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini mas sambal buat si Burhan. Iya. Baru. Kalau si Burhan mah guys sambalnya edan. Kurang guys. Kurang nangu nak. Kurang nangu. Dasar guys ya, saya emang nggak bisa makan banyak itu, hai orangnya pengen tapi nggak bisa, udah kerasa ya, udah kerasa kenyang. Ini ayam bakarnya pas banget guys rasanya. Tadi kita kan sebelum bakar kita ini dulu guys, rebus dulu pakai bumbu racik. Enak. Tambah.
meskipun pedes juga nagih gue aja sih. Pengen nyolek terus. Pacuri kayak nama asli. Soalnya guys, kalau sambal kurang pedas itu kurang menikmati kita makan. Kalau pedas banget nyiksa. Ampun musik, ada. Tapi perut udah kenyang, tapi mulut masih kena pengen ngunyah. Mau ngapa deh? Mantap. Pusing. Pusing ya si kepala. Aduh. Gak sanggup saya guys. Kenyang. Kepala pusing. Ini efek sambal. Guys. Ini airnya aja udah pedes banget. Apalagi ininya. Ayan. Doer. Sampai lepas guys selangnya. Ada guys, aduh. Kimochi. Anda lihat ini ayam saya makan guys. Bismillah. Cuci mulut guys. Kayak udah dulu guys. Gak kuat ya. Cuci mulut dulu ya. Jangan pakai sambal. Ayo, terkuat. Kenyang guys. Ayo terap deh bahasa Indonesia non. Nyang. Bener loh. Oke. Udah guys ya. Nyang deh. Iya.
Makanya udah selesai ya. Kenyang guys, mohon maaf ini tidak dihabiskan. Ari udah kenyang, saya udah kenyang. Saya yakin. Asli, saya Ari nggak bisa makan satu ayam satu, ya. Ada satu ayam saya, satu ayam utuh. Nggak bisa guys. Injuri ongkoh itu. Ini sampai ingus keluar guys. Mohon maaf guys ya, bagi yang gigi skip. Minum dulu ah, bentar. Ini nggak akan kami buang guys ya, pasti nanti dimakan lagi. Guys cukup dulu video kita hari ini. Buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan video kami, terima kasih. Yang sudah subscribe juga, yang sudah dukung, yang sudah support channelnya Kamunir, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Buat teman-teman juga yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kamunir dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Cukup sekian, pamit undur diri dulu dari kami guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.